Halo adik, bertemu kembali dengan Pak Susilo dalam program Mari Menggambar di channel Susilo Drawing. Adik, kali ini kita akan coba menggambar karakter dari Kang Lim Choi, ya. Salah satu dari karakter film Sin Bi House, ya. Seperti biasa, adik untuk menyiapkan pensil 2B, kertas dan penghapus, kita akan coba memulai dengan sketsa. Yang pertama kita akan buat sketsanya dari bagian kepalanya dulu, ya. Seperti ini tadi, ya, sketsanya. Oke. Jadi adik, nah, jangan untuk ragu-ragu untuk membuat sketsa. Ya, Kang Lim Choi ini adalah salah satu pemburu hantu, ya, tadi, ya. Oke. Ya, bentuk karakter dari wajah Kang Lim Choi sudah kita buat seperti ini bentuknya. Berikutnya kita akan coba membuat satu, yaitu bagian matanya, ya. Sketsanya seperti ini. Kita buat matanya, ya, atau retinanya. Di sini ada kilatan putih, ya. Gelapin sedikit. Ini ada putih lagi. Oke, tadi, ya, seperti ini. Berikutnya kita buat alis. Ya. Berikutnya kita buat mata lagi sebelah sini. Kita kasih potong dulu sedikit di sini. Putih lagi di sini, ya. Telinganya. Oke, kita buat, kita agak kita memperuncing dagunya, kita potong di sini.
berikutnya adalah kita akan membuat rambut. Naik sedikit di sini, ini garis ini, naik sedikit garis di sini. Sini ada tendangannya ya. Ini di sini. Ini. Ini kita tambah sedikit lagi atas ini. Itu rambutnya. Oke. Untuk menambah bagian leher. Ini kita akan coba menambah bagian rambut depan kepala. Kita buat alisnya dulu di sini. Ini adalah garis lip, garis mata ini. Sudah kita alisnya di sini. Kita akan nambah lagi di sini bagian sini. Oke, jadi kita coba perhatikan untuk bagian rambut kita bisa menambah ketebalannya sedikit, ya seperti ini ya. Di sini kayaknya kurang tebal, bisa ditambah.
Oke, ya. Jadi ini adalah garis nanti yang tidak perlu kita pakai. Satu, ini garis sketsa kepala, dan ini rambut, ya. Jadi ini nanti kita pakai. Garis yang terluar, ya. Berikutnya kita coba untuk membuat bagian badan. Ini adalah garis dada. Ini kita buat bajunya. Dari Kang Lim Choy. Oke. Ini sketsa pensil yang sudah kita selesaikan, dan selanjutnya kita akan memberikan tinta dengan drawing pen, ya Dari ya. Kita coba simpan dulu pensil ini. Kita langsung pakai drawing pen yang nomor 08 seperti ini tadi, ya. Jadi kita langsung saja. Garis yang terluar kita pakai. Berikutnya adalah rambutnya bagian ini. Berikutnya guys, telinga.
GPS-nya. Ciri khas dari gambar anime Jepang yaitu alur mata laki-laki ini agak tebal, ya. Sini bagian mata berikutnya adalah bagian mata ini. Kita langsung saja untuk buat rambutnya, ya. Kita ke bagian leher. Ini punya baju sebelahnya. Oke, gambar dari Kang Lim Choi sudah selesai, adik, ya, sketsanya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan menghapus bagian garis-garis pensilnya, ya. Oke, adik. Kita mulai menghapus.
ambillah adik perhatikan, dikoreksi lagi bagian mana yang ada garis pensilnya, segera untuk dihapus ya, karena itu nanti akan mengganggu dan membuat gambar kita tidak rapi dan bersih. Sudah cukup ada deh ya, bagian pembersih untuk garis-garis pensil. Kita coba tarik bagian bekas menghapus ini. Kira-kira bagian mana yang belum terhapus? Ya, kita akan tambah. Nah, kira-kira sebelah sini ya, yang tadi sedikit ini. Nah, jadi gambar dari Kang Lim Choy adalah sudah selesai tadi ya. Jadi saya mau review lagi. Yang pertama, kita adalah membuat sketsa dari pensil. Lalu berikutnya, kita menimpa garis pensil dengan drawing pen ya. Berikutnya, ketika sudah selesai, adik-adik menghapus bagian garis pensil yang sudah ada dengan karet penghapus ini, supaya tertinggal cuman garis drawing pennya atau garis tintanya. Oke, adik-adik ya. Jadi kita sekali lagi, mungkin Pak Susilo akan tambah sedikit gambarnya, yaitu bagian ini ya, garis matanya mungkin ini sedikit saja ya, gitu ya. Jadi agak tadi hilang ya, ya seperti ini tadi ya. Oke tadi, nah, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan program acara saya di acara Susilo Drawing. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, yaitu kelanjutan seri dari program ini, yaitu mewarnai Kang Lim Choy. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bye.